Saya Ferdinand Skoda, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lembata. Saya menyatakan komitmen saya untuk mendukung gerakan Dikaus Ayem Agir. Bagaimana memberi kesempatan dan juga menyiapkan anak perempuan agar supaya bisa berkembang, belajar, berkembang, menyiapkan diri, dan satu saat pada gilirannya diharapkan bisa jadi pemimpin. Ini tetapi komitmen harus dibangun untuk semua orang atau bersama-sama atau semua stakeholder. Semua program kita mendukung, termasuk program Dikaus Ayem Agirs. Ini karena khusus anak perempuan, kita menyiapkan satu dunia yang baik dan mereka menikmati dunia itu dan mereka berkembang dan mereka satu saat mereka bisa dikatakan mampu memimpin di mana mereka berada, kapan pun dan dimanapun mereka berada. Barangkali itu yang harapan kita. Tetapi harus banyak orang yang turun gencar mensosialisasikan semua itu agar program ini betul-betul merayat dan turun menyentuh semua lapisan atau elemen masyarakat. Sehingga semua bangkit dan bicara soal perempuan dan kemajuan anak-anak perempuan dan satu saat seperti semua harapan semua orang bisa anak perempuan ditempatkan. Kita ambil contoh, kami orang partai sudah melakukan ini, 30% gender kita tempatkan untuk menjadi pengurus partai dan juga menjadi calon di DPRD Kabupaten Lembata. Saya kira itu saja yang paling.